よし、バラも持ったし、僕の服返せ。俺もモテモテだな。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Killer 7 season kedua, episode 7-10. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan mengenai Kola yang ternyata ia adalah salah satu eksperimen gagal milik bangsa Stan. Selain itu, Kola ternyata memiliki seorang yang kini menjadi buronan dari bangsa Stan. Setelah diperlihatkan, identitas asli dari Kola terlihat dari Boy yang sedang ditahan oleh Kapten Jack dan tujuan untuk memancing Seven. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan dendam masa lalunya. Kapten Jack sengaja melakukan semua itu dengan tujuan memancing Seven. Ketika Seven datang, Kapten Jack pun langsung memulai pertarungannya dengan Seven. Hingga padanya, Kapten Jack pun melarikan diri hanya karena rambutnya terpotong. Selesai mengalahkan Kapten Jack, nampak Day Boy yang secara mengejutkan bertemu dengan Raja Vegar. Pertarungan itu sempat terjadi dan penuh kesengitan, akan tetapi pada akhirnya Day Boy tetap dikalahkan oleh Raja Vegar. Untung saja Seven datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Day Boy. Scene melanjut di barber milik Seven, terlihat dia sedang memotong rambut seorang gelandangan. Selesai memotong rambutnya, secara tiba-tiba muncul sebuah suriken dan sebuah surat yang menancap ke tubuh si pelanggannya. Surat itu ternyata berasal dari 13 yang menyuruh Seven untuk datang ke Pantai Bebek pada pukul 8 malam besok. Menyadari kalau surat itu berasal dari 13, Seven pun menjadi begitu bahagia dan meranggapan kalau surat itu adalah sebuah ajakan kencan. Pada keesokan harinya, pukul 2 siang, Seven mulai pergi ke Pantai Bebek dan di sana ia mencoba berlatih agar mendapatkan kesan yang baik saat bertemu dengan 13 nanti. Selain itu, Seven juga sempat membeli sebuah mawar hitam yang dijual oleh Nenek Chen dan menukar outfitnya dan outfit milik Michael Angelo siang. Yosh, bara mo mottashi. Boku no fuku karesu. Ore mo motemote da na. Pada malam harinya, tepat pukul 8, nampak 13 yang sedang menunggu kedatangan Seven. Di waktu yang sama, Seven mulai memutar sebuah musik. Lalu berjalan dengan elegan menghampiri 13 dan memberikan mawar hitam kepadanya. Secara mengejutkan, 13 justru menerima mawar hitam pemberian Seven. Sambil mengatakan kalau Seven adalah orang yang sangat romantis. Sewaktu menatap wajah 13, Seven seketika merasa terkejut dan merasa ada yang berbeda darinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja 13 menusukkan sebuah pisau ke pinggang Seven, hingga membuat Seven merasa begitu kesakitan. Selepas menusuknya, terungkaplah kalau ternyata yang bersama Seven sekarang bukanlah 13, melainkan Eleven. Eleven adalah kakak kandung dari 13, yang merupakan seorang pembunuh bayaran di peringkat 88. Seven kemudian mulai terjatuh dan tak berdaya karena ternyata pisau milik Eleven memiliki sebuah racun. Ketika Eleven yang mengakhiri hidup Seven, tiba-tiba saja Eleven berhenti karena kedatangan Hedachun. Melihat wajah Hedachun, Eleven pun mulai menyadari kalau Hedachun adalah salah satu targetnya yang harus ia habisi. Lantas Eleven pun mencoba untuk menggoda Hedachun dan tujuan agar dapat menghabisinya. Akan tetapi cara itu sama sekali tak berhasil dan justru membuat dirinya merasa kesal. Merasa kalau Hedachun tak dapat digoda, Eleven pun langsung melemparkan beberapa senjata beracun kepada Hedachun. Akan tetapi serangannya tidak mempan sama sekali. Setelah itu, Eleven mulai melancarkan serangan kepada Hedachun, sehingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit di antara mereka. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, nampak Seven yang masih oleng karena efek samping dari racun milik Eleven. Selama beberapa saat, Seven secara tak sengaja menemukan sebuah buku koleksi gaya rambut trendy. Seven kemudian mencoba mengikuti salah satu gerakan yang ada di salah satu halaman dari buku itu. Setelah mengikuti gerakan-gerakan aneh ini, seketika efek racun yang ada pada tubuhnya akhirnya menghilang. Lantas, Seven pun langsung gunakan pengendalian guntingnya untuk menolong Hedachun. Menyadari kalau Seven tak berhasil membuang efek racunnya, Eleven memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Di waktu yang sama, terlihat ketua Jiangnya baru saja datang dan tiba-tiba langsung melepaskan sebuah serangan kepada Eleven yang mencoba kabur.
Serangan dari Ketua Jiang tentu saja membuat Eleven sangat terkejut hingga membuatnya terjatuh dan gagal untuk melarikan diri. Melihat serangan barusan, Eleven menyadari kalau serangan itu adalah sebuah ledakan murni lilin putih dan beranggapan kalau Ketua Jiang berasal dari klan lilin surga. Tak berhenti sampai di situ, Ketua Jiang kembali menggunakan ledakan murni lilin putih hanya untuk menyerang Eleven. Namun sayangnya, serangan itu secara tiba-tiba ditahan oleh 13 yang baru saja tiba. Melihat kedatangan 13, Seven pun bergegas menghidupkan musiknya lagi. Lalu ia pun menyanyi sambil menghampiri 13 dan memberikan mawar hitam kepadanya. Dengan perasaan malu-malu tapi mau, 13 pun mencoba mengambil mawar hitam yang diberikan oleh Seven. Kurisa, sambung. 13 kemudian mencoba meminta pertolongan kepada Seven dan tentu Seven bersedia untuk membantunya. Tanpa berpikir panjang lagi, 13 langsung mengganggu Ketua Jiang dan menelanjangi Seven hingga 13 dapat membokakannya pergi menjauh. Selama beberapa saat, 13 dan Eleven tiba di sebuah hutan dan di sana mereka mulai berdebat tentang masa lalunya. Eleven mengaku kecewa dan 13 karena dulu 13 sempat menghalangi dirinya untuk menghabisi adiknya sendiri. 13 memberitahu meskipun ia membenci keluarganya sendiri, namun ia tidak bisa tinggal diam saja ketika melihat Eleven yang berniat menghabisi adiknya yang masih berusia 7 tahun. Selama beberapa saat, tiba-tiba saja muncullah sebuah serangan dari belakang 13 yang membuat Eleven terpental dan membuat Eleven menjadi begitu ketakutan. Tin kemudian balik ke masa lalu 13. Terlihat seorang pria yang sering dipanggil dan sebutan Ironhead Dragon King atau Raja Naga Tangan Besi. Di sana nampak Raja Naga Tangan Besi yang sedang bertarung dengan seekor monster besar yakni Bigfoot. Dalam pertarungan itu, Raja Naga Tangan Besi mampu melancarkan serangan dengan baik. Hingga pada akhirnya Raja Naga Tangan Besi berhasil menghabisinya. Selepas menghabisi Bigfoot, Raja Tangan Besi kembali melanjutkan perjalanannya dan secara tak sengaja bertemu dengan Blue Phoenix. Baru saja bertemu dengan Raja Tangan Besi, Blue Phoenix langsung mengatakan kalau Raja Naga Tangan Besi akan meninggoy. Setelah itu, Raja Naga Tangan Besi dan Blue Phoenix mulai memberikan serangan secara bersamaan. Hanya dalam satu kali serangan saja, secara menjutkan Blue Phoenix mampu menghancurkan lengan besi milik Raja Naga Tangan Besi. Hingga hal itu membuatnya meninggoy. Tak jauh dari sana nampak 13 yang sedang bersembunyi, lalu segera menghampiri Blue Phoenix yang baru saja menghabisi Raja Naga Tangan Besi. Mereka berdua kemudian mulai melanjutkan perjalanannya, dan di sepanjang perjalanannya, terlihat Blue Phoenix berhasil dan mudah mengalahkan 3 lawan di tempat yang berbeda. Sesampainya di tempat yang bersalju, di sana Blue Phoenix dan 13 pun berhenti untuk menunggu datangnya seseorang. Pada malam harinya terlihat salah seorang utusan dari klan pembunuh bayangan datang menghampiri Blue Phoenix dan mengabarkan kalau ketua klan ingin bertemu dengannya. Sejak saat itu Blue Phoenix akhirnya menjadi seorang pembunuh bayangan di usianya yang masih 21 tahun. Pada tahun berikutnya ketua klan pembunuh bayangan membawa anggota baru yaitu Seven yang masih berusia 15 tahun. Di lain harinya, di sebuah jalan yang diapit oleh dua bukit, nampak Seven yang mulai menjalankan misinya dan tak jauh dari sana nampak seorang pria yang berasal dari pembunuh bayangan bernama Ritun. Di sana, ia dengan sengaja mengganggu perjalanan Seven untuk menjalankan misinya dan menghalangi jalannya dengan sebuah bebatuan. Pada saat itu, Ritun mengaku kalau ia meragukan kekuatan Seven dan merasa kalau Seven tak pantas masuk ke klan. Oleh karena itulah, ia mencoba untuk menantang Seven bertarung. Pada awalnya, Seven sama sekali tidak mau berkelahi dengan Ritun dan mencoba untuk mengabaikannya. Akan tetapi, Ritun tak membiarkan Seven pergi begitu saja. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, Ritun pun langsung menyerangnya. Ritun kemudian mulai menyerang Seven secara liar dan sama sekali tak memberikannya napas. Namun, Seven justru berusaha untuk menghindarinya dan tidak ingin memberikan serangan balasan. Pada pertarungan itu, seluruh serangan yang cepat dari Ritun berhasil dihindari dengan mudah oleh Seven. Seven terus mencoba menghindarinya hingga saat Seven mulai tertekan, dia pun langsung mencoba untuk menusuk tubuh Ritun.
Waktu Seven mencoba untuk menusuknya, secara mengejutkan serangan Seven sama sekali tidak mempan. Sehingga Ritut pun bergegas memberikan serangan balasan hingga membuat Seven sempat tergigit oleh Ritut. Setelah tergigit oleh Ritut, Seven merasa kalau gigitan Ritut membuat tenaganya terkuras begitu deras. Tak jauh dari sana nampak Bluphonic yang menjadi sangat terkejut melihat Seven yang mampu melepaskan gigitan Ritut dari dirinya. Bluphonic beranggapan kalau jika dirinya yang terkena gigitan dari Ritut, kemungkinan dirinya tidak akan bisa melepaskan gigitan itu dari tubuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Ritut kembali menggunakan sebuah trik yang membuat Seven terkecoh dan nyaris terhabisi. Untung saja pada saat itu, secara tiba-tiba Bluphonic datang dan mencoba menghentikan pertarungan itu. Bluphonic kemudian memberitahu kalau pembunuh bayangan tidak akan maafkan dan tidak memperbolehkan para anggotanya untuk saling bertarung. Kedatangan Bluphonic itu membuat pertarungan Seven dan Ritut berakhir, sehingga Seven pun segera pergi dari sana. Setelah Ritut pergi, Seven mencoba bertanya kepada Bluphonic mengenai pedang terkuat di dunia. Bluphonic mengetahui kalau satu-satunya pedang terkuat adalah pedang Seribu Iblis, yang merupakan harta nasional Sinduan dan dijaga oleh spirit gelap milenium. Setelah itu, terlihat Seven mulai melakukan perjalanan untuk mendapatkan pedang Seribu Iblis dan harus berhadapan dengan spirit gelap milenium. Kembali ke masa sekarang, terlihat di rumah Ketua Jiang dihampiri oleh seorang pria yang memanggilnya dan sebutan senior yakni Ritut. Usut punya usut, dulu Ritut ternyata adalah seorang junior dari Ketua Jiang yang berasal dari klan Lili Surga. Akan tetapi Ritut diusir dari klan Lili Surga karena mempelajari teknik iblis darah. Tak hanya Ritut saja yang diusir, Ketua Jiang juga diusir karena difitnah telah melakukan sebuah perselingkuhan. Tak terima karena Ritut membahas mengenai kasus perselingkuhannya, Ketua Jiang pun mencoba untuk menyerang Ritut. Akan tetapi serangan itu justru membuat dirinya terlempar keluar dari rumahnya. Setelah itu, Ritut dan Ketua Jiang dengan cepat saling memberikan serangan sampai membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Serangan dari Ketua Jiang membuat Ritut menyadari kalau serangan murni lili putih milik Ketua Jiang sangat murni dan sangat kuat. Tak berhenti sampai di situ, Ketua Jiang dan Ritut kembali saling menyerang yang pada akhirnya membuat Ketua Jiang terpental tepat ke lokasi Seven, Heida Chun, Paman Chen, dan Ichiro berada. Tak tinggal diam saja, Paman Chen dan Ichiro pun langsung memberikan serangan secara bergantian kepada Ritut. Tetapi serangan mereka tak mempan sama sekali. Melihat sosok Ritut, Ichiro menyadari kalau dia adalah salah satu dari 7 pembunuh bayangan. Bahkan Seven juga sekilas mengingat kalau dirinya dulu pernah bertarung sengit menghadapi Ritut. Ritut kemudian mulai mendekati Ketua Jiang dan memberitahu kalau ia tidak ingin membunuh Ketua Jiang. Yang ia inginkan hanyalah meminta Ketua Jiang untuk melepaskan segel lili putih yang ada pada tubuhnya. Benar permintaan itu, Ketua Jiang langsung menolaknya. Karena segel lili putih itu sengaja dilakukan agar menyegel iblis darah yang ada di dalam tubuh Ritut. Oleh karena Ketua Jiang menolaknya, Ritut pun langsung menangkap wajah Ketua Jiang dan berniat untuk menghabisinya dan gigitan merah yang sangat kuat. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Seven memanfaatkan kaki Heida Chun yang sangat keras untuk melindungi Ketua Jiang. Tak hanya gagal menghabisi Ketua Jiang saja, beberapa kuku milik Ritut juga seketika patah karena tubuh Heida Chun yang sangat keras. Setelah itu, Seven dan Heida Chun mulai melakukan kombinasi serangan untuk menyerang Ritut. Sehingga Ritut menjadi begitu kesulitan untuk menghancurkan pertahanan dari tubuh Heida Chun yang digunakan oleh Seven. Setelah beberapa serangannya gagal, Ritut mulai menemukan titik lemah yang membuat tubuh Heida Chun menjadi lembek. Hingga pada akhirnya Ritut berhasil melukai Heida Chun. Melihat hal demikian, Seven pun bergegas menggunakan pengendalian guntingnya untuk menyerang Ritut. Namun sayangnya, serang Seven berhasil terbaca oleh Ritut. Bahkan serang beruntun dari gunting Seven saja juga berhasil ditahan oleh Ritut dan sebuah pertahanan miliknya. Di waktu yang sama, Ketua Jiang memberitahu Seven kalau Ritut baru saja menghisap darah Heida Chun dan akan berubah menjadi hemofil. Begitu mencapai tahap hemofilnya, Ritut akan sangat sulit untuk dikalahkan. Oleh karena itu, Ketua Jiang berencana untuk menggunakan teknik legendaris dari klan Lili Surga, yakni Lili Putih Bemekaran. Untuk mengaktifkan dan menyempurnakan kekuatan itu, Ketua Jiang harus mencium seseorang dari lawan jenisnya. Sehingga ia pun meminta bantuan kepada Seven untuk berciuman dengannya.
Tanpa berlama-lama lagi, Ketua Jiang secara tiba-tiba langsung menarik tubuh Seven dan langsung menciumnya. Selesai berciuman, kekuatan milik Ketua Jiang masih belum aktif, hingga Ketua Jiang meminta Seven untuk kembali menciumnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Retut memberikan serangan kepada mereka berdua. Akan tetapi, serangan itu secara mengejutkan berhasil ditahan oleh Ketua Jiang dengan wujud Ketua Jiang yang seketika berubah menjadi begitu muda. Tak berhenti sampai di situ, Retut kemudian kembali memberikan serangan secara liar kepada Ketua Jiang. Namun seluruh serangan itu dapat dengan mudah ditahan oleh Ketua Jiang. Selepas menahan semua serangannya, Ketua Jiang pun mulai memberikan serangan balasan, hingga membuat Retut terhempas dengan sangat amat keras. Setelah terkena serangan dari Ketua Jiang, seketika aura-aura iblis darah mulai keluar dari tubuh Retut dan dia pun tiba-tiba mulai teringat akan masa lalunya. Saat menjadi murid klan Lili Surga, Retut ternyata sering bersama dengan Ketua Jiang, hingga membuat dia mulai memiliki rasa terhadapnya. Retut kemudian mencoba menyatakan cinta kepada Ketua Jiang dan mengajaknya untuk pergi dari klan Lili Surga. Akan tetapi Ketua Jiang menolak cinta Retut karena klan Lili Surga melarang hubungan romantis di dalam klannya. Penolakan yang dilakukan oleh Ketua Jiang sontak membuat Retut menjadi sangat marah, hingga dia pun langsung menghampiri sebuah area terlarang untuk mempelajari teknik iblis darah. Setelah mendapatkan teknik iblis darah, Retut pun mulai kehilangan kendali dan langsung membuat kekacauan di klan Lili Surga, hingga akhirnya jatuh pingsan. Melihat hal demikian, Ketua Jiang pun mulai merasa cemas, sehingga ia pun segera menghampiri Retut dan mencoba untuk menolongnya. Pada saat itu, ketua dari klan Lili Surga mengancam dan mengeluarkan dan mengusir Ketua Jiang jika dia menolong Retut. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Ketua Jiang memilih untuk menolong Retut dan keluar dari klan Lili Surga. Setelah teringat akan masa lalunya, Retut kembali bangkit dan kembali menyerang Ketua Jiang. Lantas Ketua Jiang pun segera menghindarinya dan langsung menggunakan sebuah teknik untuk mengeluarkan teknik iblis darah dari dalam tubuh Retut. Pada saat itu, teknik iblis darah sempat nyaris terkeluar dari dalam tubuh Retut. Akan tetapi Retut menariknya kembali masuk ke dalam tubuhnya. Akibatnya Retut harus menahan rasa sakit yang sangat pedih karena harus menahan tekanan dari Ketua Jiang. Rasa tak tega dan Retut, Ketua Jiang pun memutuskan untuk menghentikan tekanan kepada Retut. Bukannya berterima kasih, Retut justru mencoba menggunakan serangannya untuk menyerang Paman Chen, Eda Chun, dan Ichiro. Untung saja, Ketua Jiang dapat dan cepat menghentikannya. Namun sayang sekali, setelah menolong mereka bertiga, efek dari teknik lili putih pemekaran mulai menghilang. Sehingga, Ketua Jiang mulai berubah ke wujud aslinya. Pada saat bersamaan, secara tiba-tiba Retut menyerang Seven dan gigitannya untuk menghisap darahnya. Ketika dirinya tergigit oleh Retut, Seven menjadi sangat terkejut. Karena sekilas kembali mengingat masa lalunya. Melihat Seven yang sedang digigit, Xiao Fei pun bergegas menggunakan tubuh kekarnya untuk memukul Retut. Setelah menghisap darah Seven, tiba-tiba saja Retut mendapatkan kekuatannya kembali dan menjadi sangat kuat. Tak jauh dari sana nampak Blue Phoenix yang menyadari kalau Retut dapat menjadi sangat kuat jika darah yang ia hisap adalah orang yang sangat kuat. Dengan kata lain, Retut sekarang bertambah kuat karena Seven yang memiliki energi yang besar di dalam tubuhnya. Di waktu yang sama, Xiao Fei kembali memberikan serangan kepada Retut. Akan tetapi, tindakan itu justru membuat dirinya terluka dan jatuh pingsan. Tak terima dengan hal demikian, Daibo pun bergegas menggunakan efek obat kuat DX untuk menyerang Retut. Namun sayangnya, serangan Daibo sama sekali tidak mempan. Hingga pada akhirnya Daibo bernasib sama seperti Xiao Fei. Lalu Retut mulai menghampiri Seven dan mencekiknya. Sambil mengancam Ketua Jiang dengan mengatakan jika dia tidak membuka segel yang ada pada tubuh Retut, maka dirinya akan menghabisi Seven. Selama beberapa saat, secara tiba-tiba Seven mulai mendapatkan kekuatan aslinya dari masa lalu, sehingga dia langsung memaksa Retut untuk melepaskan dirinya dengan menyerangnya. Selepas mendapatkan serangan dari Seven, seketika Retut menyadari kalau orang yang ia hadapi sekarang bukanlah orang biasa, melainkan Seven yang merupakan salah satu dari 7 pembunuh bayangan. Menyadari hal demikian, Retut pun menjadi begitu bernafsu untuk menyerang Seven.
Akan tetapi serangannya tiba-tiba saja ditahan oleh Bulfoni. Kedatangan Bulfoni kali ini bukan bertujuan untuk menghentikan Retut, melainkan untuk menyerahkan pedang seribu iblis kepada pemiliknya yakni Seven. Bulfoni kemudian memberitahu kalau pertarungan antara anggota pembunuh bayangan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Lantas Bulfoni pun langsung menggunakan sebuah medan perlindungan, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat melihat dan ikut campur dalam pertarungan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Seven mulai menggunakan pedang dan gunting miliknya untuk memulai pertarungan. Tak tinggal diam saja, Retut pun segera menyambut serangan Seven. Sehingga Seven dan Retut pun mulai bertarung dengan sengit, hingga pada akhirnya Retut berhasil membuat Seven terpental. Melihat awal pertarungan itu, Bluefonic berpikir kalau Seven yang sekarang berbeda dan Seven yang dulu. Padahal demikian, Seven langsung membenarkan ucapannya. Karena Seven tidak ingin kembali menjadi pembunuh dan telah menikmati hidupnya yang sekarang. Selain itu, buku terini Gaya Rambut yang selama ini baca bukanlah buku tentang gaya rambut, melainkan sebuah buku rahasia tentang seni bela diri dari Suanu. Buku itu ternyata Seven dapatkan dari seorang gelandangan, yakni Zhangman, dan itu rupanya adalah salah satu pemimpin klan di bangsa Suanu. Bahkan selama ini Seven ternyata diam-diam telah belajar tentang teknik-teknik dalam seni bela diri Suanu dari buku dan Zhangman. Setelah itu, Seven kembali bangkit dan langsung mempraktikkan teknik yang diajarkan oleh Zhangman kepadanya untuk menyerang Retut. Melihat serangan Seven, Retut pun bergegas menggunakan sebuah pertahanan iblis darah. Hingga serangan Seven dan Retut pun mulai saling beradu kekuatan. Hingga parinya pertarungan pun berakhir dan Bluefonic langsung memberitahu kalau Retut lah pemenangnya. Pada saat itu, kondisi Seven dan Retut sama-sama penuh dengan luka dan mulai kehabisan energi. Retut kemudian berencana untuk menggigit dan menghisap darah Seven agar dapat mengembalikan energinya. Belum sempat melakukannya, secara tiba-tiba Bluefonic mengeluarkan sebuah energi dan yang secepat menusuk Retut hingga membuatnya meninggoy. Sebelum Retut meninggoy, dia sempat dikejutkan oleh ucapan Bluefonic yang sempat mengatakan kalau target pembunuhan Bluefonic selanjutnya adalah ketua pembunuh bayangan. Selesai bertarung, Bluefonic sempat mengatakan kalau kematian Retut akan ada banyak pembunuh yang akan berdatangan ke Pulau Ayam. Hanya ada satu cara untuk menghentikan seluruh pembunuh itu, yaitu Seven harus menghabisi ketua pembunuh bayangan. Setelah itu, Bluefonic mulai melenyapkan medan pelindungannya dan sontak semua orang menjadi sangat terkejut karena mereka semua beranggapan kalau Seven lah yang menghabisi Retut. Pada keesokan harinya, terlihat Seven yang mulai menjalani hidupnya seperti biasa. Hingga di suatu hari datanglah seorang pembunuh bernama Leian. Pada saat itu Leian menjadi sangat terkejut dan terdiam karena melihat Seven yang datang menghampirinya dan penampilan yang persis seperti dirinya di masa lalu. Seven kemudian mengatakan kalau ia akan kembali ke Suanu untuk menghabisi ketua pembunuh bayangan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.